Incar program nuklir Iran Israel siapkan balasan, Joe Biden, lakukan secara proporsional. Sebelumnya Israel mengancam akan menyerang infrastruktur strategis Iran seperti situs minyak, gas dan nuklir. Rencana balasan ini menyusul serangan 200 lebih rudal balistik Iran pada Selasa, 1/10 malam. Merespons hal itu, Presiden AS Joe Biden mengaku tidak akan mendukung Israel jika negara itu menyerang program nuklir Iran. Ia juga melarang Israel melakukan aksi balasan terhadap Teheran. Biden menekankan bahwa setiap tanggapan Israel terhadap serangan rudal Iran harus bersifat proporsional. Lebih lanjut, AS disebut lebih ingin menahan konflik regional di Timur Tengah. Di sisi lain, Biden dan para pemimpin G7 berbicara tentang babak baru sanksi terhadap Iran. Sebelumnya Iran melayangkan ancaman kepada Israel setelah ratusan rudal ditembakkan ke Tel Aviv. Iran memperingatkan akan membalas dengan kehancuran yang lebih jika Israel melakukan aksi balasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.